The Streets minggu ini bersiaran di kota ketiga terbesar di bumi Sepanyol selepas Madrid dan Barcelona. Dengan populasi keseluruhan mencecah 3 juta penduduk, hampir setengah daripadanya menetap di pusat bandar. Matlamat utama saya ke sini ialah untuk menyaksikan sebuah festival tahunan yang semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat dunia yang berlangsung setiap bulan Mac di bandar ini. Assalamualaikum, saya Cik Razali dan anda bersama saya lagi dalam rancangan The Streets. Sekarang ini saya telah pun sampai ke bandar ketiga paling ramai dikunjungi di Sepanyol iaitu Valencia. Valencia ini merupakan pengeluar yang terbesar di dunia dan sekarang ini sedang berlangsung pesta tahunannya yang terbesar juga iaitu Fiestas de Valencia. Tunggu apa lagi? Sama-sama kita explore bandar metropolitan ini dalam rancangan The Streets. Terletak di kawasan tengah bahagian timur Sepanyol, 8 km jaraknya dari lapangan terbang utama, saya kini di pusat bandar Global Valencia. Dari dulu lagi, Valencia sering menjadi perebutan kuasa-kuasa besar. Kedudukan yang strategik telah meletakkan Valencia sebagai destinasi penting di seluruh Eropah. Ini bangunan yang macam tembok ni, inilah dia punya parlimen. Biasalah parlimen kan, tempat semua ahli-ahli politik dia bersidang, bincang soal negara. Inilah dia. Forts Valencianes. Dari dulu lagi, Valencia sering menjadi perebutan kuasa-kuasa besar termasuklah kerajaan Islam yang memerintah lebih 500 tahun meninggalkan bersama legasi ilmu seperti kesenian dan sains yang masih jelas kesannya sehingga kini. Ini pula pejabat pentadbiran kerajaan dia. Bangunan dia pun klasik, cantik je kan? Ekonomi utama penduduk di sini berlandaskan pelbagai industri seperti tekstil, produk besi, kimia, automobil, perabot. Permainan kanak-kanak turut membawa bersama kepelbagaian budaya yang unik. Di sini pun banyaklah street performance gitu kan. Ini pun betul je street. Kota pelabuhan yang diasaskan oleh bangsa Rom 128 tahun sebelum Masihi ini memangnya menarik pengunjung yang cintakan sejarah dengan menawarkan pelbagai kesan peninggalan serta monumen penting yang diiktiraf oleh UNESCO. Oh, klasiknya. Sebenarnya dia punya pesta jalanan tu bermula tengah hari ke atas. Jadi siang-siang pagi-pagi ni adalah masa sikit untuk jalan-jalan. Salah satu tempat yang kita kena lawat, inilah dia, Mercado Central. Kau nak tahu, inilah dia antara central market yang terbesar di Eropah. Kau nak ikut sejarah dia, bangunan ini dibina oleh pedagang-pedagang ataupun penjual-penjual atau keluarga kaya yang ada ladang oren. Jadi dia nak ada tempat untuk dia jual semua hasil tanaman dia, dia buatlah bangunan ini. Sekarang kalau kita masuk katanya, banyaklah oren kita boleh tengok. Selain daripada itu, banyak barang-barang lain macam central market. Jom kita masuk dalam tengok. Lokasinya sedikit tersembunyi. Namun, ia syarat dengan kisah menarik di sebalik pembikinannya. Memang besarlah cerita dia kan. So, macam central market lain juga dibahagikan kepada section-section dia. Belah-belah ni semua buah-buahan apa semua. Sana bahagian ikan dia. Sana ada tempat-tempat untuk masak apa semua. Baju-baju pun ada dekat belakang sana. Ni dekat titik pertemuan dia, dekat tengah-tengah central market ni. Katanya kalau hilang ke apa ke, jumpa balik dekat sini. Jom lah, kita pusing-pusing tengok. Pelik nak bawa payung dalam central market ni. Dibuka seawal 8 pagi ke 3 petang setiap hari kecuali Ahad, banyakkan produk yang dijual sememangnya segar dari ladang. Dari barang basah ke barang kering. Semuanya tersedia menanti para pembeli. Hola, hi, how are you? So I see a lot of oranges here. I want to try the fresh orange juice. Yes, just one. Dah sampai kat sini, akan nak tengok je kan. Dan fresh orange juice dia pun memang fresh. Dia tak ada pakai gula ke apa ke. Yes, that's the way. Okay. Gracias, de nada. Okay, thank you. Ya Allah, manisnya. Wow, this is very sweet, very good. Thank you, my friend. Memang kagumlah tengok bumbungnya yang menakjubkan. Seni rekaan unik pelbagai medium seperti seramik, batu, kayu dan kaca yang penuh warna. Memang contoh terbaik seni bina berkonsepkan pramoden. Nampak? Mana-mana je jalan mesti ada buah oren ni kan?
bukan kita je kat sini yang sedang buat liputan nampak ni. Belakang ni pun ada kru lain juga tengah buat liputan kan. Relax je. Jadi kalau anda semua dah sampai di Valencia, pastikan singgah di Mercat Centra. Istimewanya kota ni ialah karakternya yang seimbang dengan elemen kemodenan tanpa melupakan nilai tradisi. Cuaca sejuk serendah 14 darjah Celsius dan hujan yang tidak menentu di sini buatkan kita cepat lapar. Ha, apa lagi? Jom kita tengok apa street food yang boleh kita perkenal kat sini. Ha, ni pun lagi satu juga. Setiap pelusuk bandar ni mana-mana kita pergi mesti ada dia jual churros. Takkan tak makan kan? Try je lah. Hola. Hello. Hello. Hi. I want to try your churros. No, no, habla inglés. Habla español muy, muy poquito. So, okay. Ini dia katanya, 5 churros tu untuk 1 euro. Ah. Okay, you're welcome. Ah, inilah dia churros. Memang lebih kurang macam snack tradisional dia orang juga. Dia boleh dikatakan macam donat, macam cakoy pun ada. Tapi dia ada sos dia. Kena letak sos dia lah. Chocolate sauce. Haa, dapat kat lah kita rasa churros tempatan ni. Okey, sementara tu jangan ke mana-mana sebab banyak lagi aktiviti menarik menanti selepas ini. Rugi kau tak tengok, so stay tuned. Saya masih berada di Bandar Metropolitan Valencia, Spanyol. La Longa de la Seda menjadi lokasi seterusnya. Ia kompleks penuh bersejarah yang dulunya merupakan pusat perniagaan dan hub saudagar datang dari seluruh dunia untuk berdagang. Jadi dewan ni boleh dikatakan meeting point jugalah di mana tementeranya semua perjanjian-perjanjian perdagangan di antara pedagang luar dengan kerajaan Aragon pada masa itu. Ialah pedagang orim, pedagang silk. Jadi message dia kat sini, dalam perniagaan, kita kena jujur. Kalau tak, ha, ni, empat bilik ni. Disumbat masuk dalam jail ni kan. Jadi kalau kita tengok seni reka bina dalam dewan ni, dia dibuat untuk menyerupai pokok palm tree ataupun pokok sawit lah kan. Jadi dia akan catkan warna coklat batang dia, atas warna hijau dan langit dia dicat biru. Jadi dia macam, dia kurang macam syurga lah juga kan, ikut kepercayaan diorang. Atas tu dia ada tulisan Latin. Ha, katanya, dalam perniagaan kita kena jujur. Ha, kalau kita jujur dalam perniagaan, kita akan diangkat naik ke syurga. Itu kepercayaan diorang. Betul juga tu. Memang berdosa pun kalau menipu. Kalau tingkat bawah pun dah gempak, macam manalah rupanya di tingkat atas ni kan? Jom kita tengok. Jadi kalau kat bawah tadi tempat perjumpaan para pedagang dia semua, dekat atas ni pula dia ada mahkamah. Jadi kalau ada siapa-siapa buat salah dalam urus niaga perniagaan, dia akan dibawa ke atas ni untuk dibicarakan. Bukan je tu, dia ada penjara dia tersendiri. Dan kalau didapati bersalah, terus masuk jail kat sini juga. Senang, all in one. Wow. Lawan bumbung dia kan? Bumbung dia pun ada sejarahnya yang tersendiri. Pada asalnya, ini adalah bumbung City Town Hall dia. Lepas tu City Town Hall tu terbakar, tinggal bumbung ni aje. Lepas tu diangkat bumbung ni untuk dijadikan sebahagian daripada bangunan ni. Itulah sebabnya bumbung ni berusia 80 tahun lebih tua daripada bangunan ni sendiri. Oh, cantiknya. Valencia ni sebenarnya dia dibahagikan kepada dua bahagian, kota lama dan bahagian yang moden sikitlah kan. Ha, jadi bahagian tingkat atas La Longa ni, kita dapat tengoklah sikit-sikit pemandangan kota lama dia. Hola. Dalam tu kat sini. Sekarang ni kita tengok tempat lain pula. Keluar aje dari kompleks ni, ha, terus jumpa dengan pasar ala vintage. Sesuailah dengan fungsi area ni sebagai kawasan perdagangan sejak zaman berzaman. Oh, jalan dekat lorong ni pun menarik juga kan. Dia ada jual macam antik. Nak kata antik pun tak juga sebab dia banyak shilling-shilling lama lah. Ha, sini lain pula produk yang ditawarkan. Boleh dikatakan mana je kita pergi, ada je barang yang diniagakan. Tengok tu nak, tengok ni pun teringin enggak? Ha, boleh tak tentu arah jadinya kalau kita kat sini. Haa, kedai-kedai macam ni lah. Sempoi kan kita dapat cari benda-benda yang unik, benda-benda yang original. Uyo, macam ni. Ni flash ni, kira macam tempat isi air kan. Okay, beli ajak sedunia.
Kalau kita berkunjung ke sini, khasnya pada waktu pesta Las Fayas berlangsung, satu bandar ni akan dipenuhi dengan acara yang memang happening. Sejarahnya diambil sempena memperingati para pengukir kayu yang mencipta patung berimejkan manusia dengan siap berpakaian lengkap sambil menyalakan lampu di kedai dan bengkel mereka. Biasanya, ia dilakukan ketika musim sejuk dan akhirnya, semua patung ini akan dibakar sebelum menyambut perayaan San Jose. Fayas di Valencia ialah satu perayaan untuk menyambut kedatangan musim bunga ataupun spring di Valencia ni. Dia bukan saja satu perayaan, dia juga satu pertandingan. Nampak ni? Ini dinamakan Fayas. Di jalan dia mana-mana dalam tahun dia, kita akan dapat lihat lebih daripada 380 Fayas yang dipertandingkan. Lawa kan? Ini baru satu. Pada pertengahan kurun ke-19, rekaan patung ni mula diimprovisasi pada desain yang lebih gila-gila. Seperti kartun popular yang kita sedia maklum. Bukan tu je, bermacam lagi acara seperti persembahan muzik, tunjukkan bunga api dan sebagainya turut mewarnai landscape ibu kota Valencia. Jadi dekat lorong cahaya warna-warni ni pun, dia sebenarnya macam bazar. Jalan tu kiri kanan ada orang jual macam-macam jenis benda kan. Benda yang biasa macam handbag pun ada, makanan pun ada. Tapi benda yang best tu, benda yang pelik-pelik pun kita boleh jumpa. Seperti manusia halimunan. Ha. Serius tak tipu ni? Biasalah, bila lagi nak buat duit kan? Ha. Perayaan setahun sekali ni memangnya ditunggu-tunggu oleh para peniaga yang datang dari seluruh pelosok Sepanyol. Wow. Jadi sebenarnya, lampu-lampu ni memanglah cantik tapi tarikan utama masa Las Fayas ni, itulah dia. Patung-patung yang dibina dan dia ada di merata mana-mana dalam bandar Valencia ni. Tengok detail dia, bukannya senang nak bikin artwork macam ni, kan? Tapi paling menyedihkan, semuanya akan dibakar pada hari kemuncak. Wow! Jadi inilah dia, Fayas yang menjuarai Las Fayas tahun ni. Seperti yang kita tahu, dia sebenarnya satu pertandingan kan? Dia ada banyak Fayas-Fayas yang macam ni, tapi inilah dia yang menjuarai Fayas tahun ini. Wow! Aktiviti saya tak berakhir di sini kerana selepas jam 1 pagi nanti, satu acara pembakaran mercun besar-besaran akan berlangsung di tepi jambatan bersejarah di kota ini. Jadi lepas makan malam tadi, kita ambillah sikit masa untuk jalan-jalan, pusing tengok bandar daripada waktu malam. Dan sekarang ni, pukul dia dah hampir 1 pagi dah. Ni keadaan dia. So tanyalah 2-3 orang apa yang sedang berlaku. Katanya ada satu upacara juga malam ni. Kejap lagi je pukul 1:30. Kau nak tahu apa? Jom kita sama-sama explore tempat ni. Boleh semua orang yang berkumpul dekat sini kan. Kalau siang tadi dia ada pasang bunga untuk offerenda tu, sekarang ni malam dia tunjukkan bunga api. Ni pukul 1:30 pagi dekat sini penuh dengan manusia. Kita tengok. Jangan ke mana-mana, The Streets akan kembali selepas ini. Bandar Valencia, selatan Spanyol menjadi destinasi The Streets minggu ini. Masyarakat tempatan Valencia memang peramah dan suka bersosial. Di sini, satu festival tahunan yang menjadi kebanggaan komuniti tempatan bakal mengambil tempat pada minggu kedua setiap bulan Mac. Sebabkan saya datang awal dari tarikh festival bermula, jadi saya ada banyak masa yang terluang untuk meronda di sekitar bandar penuh warna ini. Sekarang ni pula, nampak ni, semua ni, ada marching band semua. Ni pula ada upacara perarakan, dia orang panggil offerenda ataupun offering. Iaitu pemberian untuk menghargai Maryam, iaitu ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Seronok je kan, tengok semua lapisan umur bersungguh-sungguh menjayakan acara gilang gemilang ni. Caranya dia akan hiaskan benda ni dengan bunga-bunga semua. Dan semua orang akan berarak kat sini pakai pakaian tradisional dia pun. Memang nampak cantik lah kan. Dan semua orang akan tengok daripada luar ni. So hari ni punya highlight ataupun upacara kemuncak dia, inilah dia.
Selain daripada menghasilkan patung besar atau fayas, perarakan ini jadi tarikan utama dan sangat signifikan bagi menandakan hari-hari terakhir sebelum tiba masa untuk fayas dibakar keseluruhannya nanti. Seterusnya, saya berehat seketika. Sekali pandang, memang nampak lain macam je dari luar. Teringin tak nak tahu apa yang istimewanya pasal kafe yang nampak misteri ni. Untung dapat sembangan toke dia ke? Well, thank you so much, Mark, for having us in your lovely, lovely cafe. By the way, nama tempat ni adalah Cafe de la Horas. So maybe you can talk a little bit about the cafe. How long has it been here? We started the cafe 21 years ago. It's evolved slowly over the 21 years. So we've become a little more sophisticated, a little more mature. But we'd like to think we still have a sense of humor, capable of being artistic, that we can be adventurous. When we started, it was a totally new concept. We wanted to offer a space where people could write a letter, read a book, be inspired, fall in love, be alone, be comfortable, and at the same time create original parties. The decoration is a little bit of everything, very Mediterranean, very Spanish, bits of Italy, little bits of different periods in Spanish history. But the most important thing for me is that everything you see, we've done ourselves. So it sort of like grew from the moment it opened. It's our baby. So when I look around, I see friends. Right. That, I think, is what makes the cafe unique. Not only because, you know, we do fabulous things. Selain daripada jus dan hidangan kek yang lazat, Mark mencadangkan untuk test kopi dia pula. Ha. Apa dah hal? Bak sejawan. Ni, espresso kita pun dah sampai. Seperti yang kita tahu, dia punya budaya kopi dekat Eropah ni memang besar. Dia pergi je mana-mana kafe dia, mesti ada bermacam jenis kopi kan. Kat sini orang kata cuba espresso, kita try lah. Katanya dia boleh boost tenaga kita. So, kita boleh jalan-jalan lagi lepas ni. Ada tenaga, ada energi. Tapi espresso kuat sikit lah. Kau punya. Peh, memang berpinar kejap lah mata dibuatnya. Fuh, memang kau kopi dia. Jalan-jalan lagi. Okay, thank you so much, Mark, for your great hospitality. Till we meet again. Wah, 14 meter ada lah kot tinggi patung ni. Jadi agak bahaya jugalah kerja penghiasan yang dijalankan. Tapi apa yang best yang dapat saya simpulkan ialah jalinan kerjasama ke semua pihak dalam menjadikan pesta ni terbaik tahun demi tahun. Memang sesuatu yang menakjubkan. Nah, itu kita tengok dia masih lagi dalam pembinaan dia kan. Ha, ni dia dah siap dah. Entah bila lagi lah boleh kita sampai sini kan. Dengan monumen bersejarah bersepah di sekeliling bandarnya, mana nak cari? Ha, tengok ni. Dari yang muda sampailah ke golongan veteran. Comel je kan? Tak ada yang rasa malu-malu ke? Semua turut mengambil bahagian dengan penuh rasa bangga jelas terpancar di wajah masing-masing terhadap bandar yang mereka cintai. Memang sempoi. Fayas di Valencia. Memang satu pesta yang unik, penuh dengan warna-warni dan pesta yang memang best. Tapi acara kemuncak dia belum lagi. Ha, kau nak tahu apa? Pastikan anda menonton episod The Streets minggu hadapan. Sampai sini aja episod untuk kali ini, tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tourism Valencia kerana membantu menjayakan rakaman kami di sini. Jadi kita jumpa lagi, saya Cik Razali. Ingat, jangan jadi pelancong, jadilah pengembara. Assalamualaikum. Jalan-jalan dia akan kelihatan macam ni lah. Penuh dengan manusia, bandar dia berubah. Okey, sebelum kita berpisah, saya nak kenalkan kawan baru saya kat sini. Liam Neeson mesti kenal kan? Ah, ni dia, pupu dia. I will find you. I know where you live. Dia orang kat sini memang terbaiklah. Sampai kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.